Kabar baik disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, di mana Indonesia kini telah mengambil alih ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura. Hal itu Luhut sampaikan melalui akun Instagram pribadinya @luhut.panjaitan pada Jumat 22 Maret 2024. Luhut menyatakan, kini ruang udara di atas Kepri dan Natuna pada ketinggian 0 hingga 37.000 kaki sudah tak lagi dipegang oleh Singapura. Hal itu ditetapkan dalam proposal pengalihan Flight Information Region atau FIR dari Singapura ke Indonesia. Dengan resmi diberlakukannya pengalihan itu, maka kebijakan pelayanan jasa penerbangan akan semakin aman, kompetitif, dan atraktif. Adapun FIR merupakan suatu daerah dengan dimensi tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan dan pelayanan kesiagaan diberikan. Pengelolaan FIR di wilayah NKRI oleh Singapura pun berawal dari tahun 1946. Kala itu International Civil Aviation Organization atau ICAO menyatakan Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah itu. Maka dari itu, sejak tahun 1946, Singapura mengelola wilayah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan Natuna. Tak hanya itu, perjanjian kerjasama pertahanan dan ekstradisi buronan antara Indonesia dan Singapura juga telah diberlakukan. Menurut Luhut, semua perjanjian tersebut bisa dicapai karena komunikasi yang terbangun dengan baik antara Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Menteri Senior Teo Chee Hiang dengan pemerintahan Indonesia di bawah arahan Presiden Joko Widodo.